Halo Kia Holik, selamat datang di channel yang membahas seputar mobil Kia. Dengan saya Indri, sales eksekutif Kia Karawang. Melayani pemesanan area Jabodetabek, Karawang, Purwakarta, Bandung, dan Jawa Barat. Jika Bapak atau Ibu ingin informasi lebih lanjut mengenai mobil Kia atau ingin melakukan pemesanan, bisa hubungi Indri di nomor 0838-9168-0393. Dalam berkendara, keamanan merupakan prioritas utama, terutama bagi kita yang berkendara bersama keluarga. Nah, Kia Carens hadir dalam berbagai fitur yang canggih. Salah satunya adalah fitur TPMS atau Tire Pressure Monitoring System. Fitur ini dirancang untuk memastikan bahwa ban Anda selalu dalam keadaan yang optimal. Nah, video kali ini Indri akan membahas tentang fitur TPMS dan mengapa penting untuk keamanan dan kenyamanan Anda dalam berkendara. Selain itu, Indri juga akan bahas mengenai update harga Kia Carens dan juga promo diskon Kia Carens bulan September tahun 2024. Jika Anda suka dan ingin tahu informasi seputar mobil Kia lainnya, tekan tombol subscribe dan tekan tombol like-nya ya. Oke, langsung saja kita bahas fitur TPMS-nya. Nah, Indri akan menunjukkan fitur TPMS-nya. Kita tinggal pencet bagian sini. Akan muncul tire pressure monitoring. Karena ini mobil display, jadi tekanan anginnya nggak akan muncul. Nah, nanti Indri sisipkan foto yang ada tekanan anginnya ya. Di setiap ban Carens dipasang sensor TPMS sehingga TPMS akan menyala jika mobil Kia Carens sedang dalam berkendara. Nah, untuk tekanan angin pada ban Kia Carens yang disarankan, kita bisa lihat di dekat pintu. Nah, di sebelah sini kita bisa lihat tekanan angin yang disarankan untuk ban Kia Carens. Jika Kia Carens, ini ukuran ban standarnya ya. Untuk ukuran ban standarnya, ukuran ban depan adalah 33 dan ukuran tekanan angin untuk ban belakang adalah 31. Tapi kalau Kia Carens menampung banyak orang dan menampung banyak barang, maka ukuran tekanan angin yang disarankan adalah 34 untuk ban depan dan 35 untuk ban belakang. Jadi tidak perlu khawatir untuk menerka tekanan angin yang pas untuk Kia Carens karena sudah ada keterangannya di sini. Beberapa dari Anda mungkin bertanya-tanya, apakah TPMS bisa mendeteksi kebocoran pada ban? Jawabannya iya, TPMS bisa mendeteksi kebocoran pada ban. Nanti di TPMS-nya itu akan keluar notifikasi jika tekanan angin turun secara drastis. Nah, disarankan untuk mengecek notifikasi tersebut, bisa jadi itu tanda kebocoran. Maka dari itu penting juga untuk melakukan pengecekan secara rutin. Perawatan tekanan ban sangat penting untuk jangka yang panjang. Ban yang kurang angin bisa mempercepat keausan dan mengurangi umur ban. Juga mempengaruhi kinerja mobil, terutama saat menikung atau mengerem secara mendadak. Tapi ada kabar baiknya, Kia Carens sudah dilengkapi dengan fitur TPMS. Dengan TPMS, Anda akan tahu kapan harus mengisi angin, sehingga Anda akan terhindar dari masalah-masalah tersebut. Jadi tunggu apa lagi? Pilih Kia Carens! Itu dia penjelasan lengkap mengenai fitur TPMS pada Kia Carens. Nah, selanjutnya Indri akan bahas mengenai harga dari Kia Carens ini sendiri. Kia Carens ada dua tipe, tipe 6-seater dan tipe 7-seater. Untuk tipe 6-seater dibanderol dengan harga Rp430 juta rupiah untuk OTR Jabodetabek. Dan
Untuk tipe 7 seater dibanderol dengan harga Rp420 juta rupiah untuk wilayah Jabodetabek. Nah, untuk promonya, Kia Carens 6 seater dan 7 seater ada promo diskon senilai Rp25 juta rupiah. Nah, bagi Bapak atau Ibu yang ingin promonya, bisa hubungi Indri di nomor 0838-9168-0393. Itu saja informasi yang bisa Indri berikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak atau Ibu yang sedang mencari informasi seputar mobil Kia. Dan sampai jumpa di konten ini selanjutnya ya. Kia, movement that inspires.